drawing Piala Dunia Qatar 2022 telah selesai dilakukan. Berikut hasil drawing putaran final babak fase grup Piala Dunia Qatar 2022. Berikut hasil drawing putaran final babak fase grup Piala Dunia Qatar 2022. Di grup A akan diisi oleh tuan rumah Qatar, Ekuador, Senegal, dan Belanda. Di grup B akan diisi oleh timnas Inggris, timnas Iran, timnas Amerika Serikat, dan pemenang playoff zona Eropa. Di grup C akan diisi oleh timnas Argentina, timnas Arab Saudi, timnas Meksiko, dan timnas Polandia. Sementara di grup D akan diisi oleh timnas Prancis, timnas Denmark, timnas Tunisia, dan pemenang playoff antar konfederasi. Di grup E akan diisi oleh timnas Spanyol, timnas Jerman, timnas Jepang, dan pemenang playoff antar konfederasi. Sementara di grup E akan diisi oleh timnas Belgia, timnas Kanada, timnas Maroko, dan timnas Kroasia. Di grup G akan diisi oleh timnas Brazil, timnas Serbia, timnas Swiss, dan timnas Kamerun. Sementara di grup H akan diisi oleh timnas Portugal, timnas Ghana, timnas Uruguay, dan timnas Korea Selatan. Berikut jadwal pertandingan Piala Dunia Qatar 2022. Untuk pertandingan babak fase grup akan berlangsung pada tanggal 21 November sampai 2 Desember 2022. Untuk pertandingan babak 16 besar sampai dengan babak semifinal akan berlangsung pada tanggal 3 sampai 14 Desember 2022. Untuk pertandingan babak final Piala Dunia akan berlangsung pada tanggal 18 Desember 2022. Dan semua pertandingan Piala Dunia Qatar 2022 akan disiarkan langsung live di SCTV dan Indosiar. Bagaimana menurut kalian, negara mana yang akan meraih gelar Piala Dunia Qatar 2022? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga.